Good morning internet. 5 Februari 2016 dan gue lagi di Bekasi sekarang. Gue aja baru aja bangun jam sekarang udah jam 12:30 dan gue baru bangun jam 10 tadi edit video dan videonya pun belum selesai tapi gue harus ada sedikit ngurusin kerjaan gue bareng Dipo biasa. Dan iya balik lagi weekend, Jumat lagi. Feel great. Ya. Yeah. How's today going to be fun? Oke, saatnya kita mulai kehidupan, bro. Lo tau apa? Ternyata di sini Apple bisa pakai credit card, man. Gue selamat, gue bisa beli pulsa ternyata. Ini pertama kali gue gunain ini pakai credit card. Pulsa gue udah nambah, man. Yeah. I tell you the story. Jadi balik lagi ke pagi-pagi. Dan gue mau pack. Seperti biasa gue mulai dengan nge-pack barang-barang gue. Dan ini koper gue, men. Kemarin gue pergi ke Semarang. Dan mobil gue tinggalin di Tebet. Ternyata bokap gue ninggalin mobilnya gue juga di Tebet. Jadi mobil gue di Tebet. Dan jadinya gue harus ngambil mobil gue. Hari ini gue gak ada kendaraan. Gue udah mesen Gojek. Tapi gue belum siap beresin barang-barangnya. Tapi Gojek udah mau dateng, men. Oke, gue beresin barang-barangnya dulu, men. Tapi kok kayaknya hari ini gak bawa ini. Itu bakal repot banget bawa-bawa gini. Karena gue gak ada kendaraan. Jadi gue harus ngambil baju-baju gue. Keluarin baju-baju gue yang mau gue pakai aja, men. Alright. Jangan olahraga gue. Everything's packed. Ready to go. Mau saya pick up tapi di cancel nih. Apanya? Atas nama Raisa kan? Bener. Enggak dapet. Ya gue liat aja gak apa-apa deh, man. Enggak apa-apa. Terus gue mesen Gojek. Setelah gue mesen Gojek, gue sholat Jumat. Dan pas ke rumah Dipo, tiba-tiba Dipo gak ada. Mungkin dia sholat Jumatnya duluan gue selesai. Akhirnya gue nunggu di Sevel sini. Pas gue baru nyampe Sevel, lo tau apa? Pulsa gue mati, men. Maksudnya kuota gue habis. Duit gue nol, ATM gue itu hilang yang kemarin, men. Duit terakhir gue, dan abis itu duit gue nol. Dan untungnya gue baru tau pulsa gue habis, gue gak bisa ngubungin Eko. Gue panik banget, dan akhirnya gue baru tau ternyata lo tau apa? Gue bisa beli pulsa pakai credit card. Dan akhirnya gue beli pulsa dan semuanya selamat. Dan sekarang gue bisa connect ke Eko lagi dan gue bakal nyuruh dia jemput di sini gue. Oke, okay, gue tadi udah di rumah Dipo dan semua pekerjaan udah selesai. Urusan-urusan sekarang saatnya weekend lagi balik. Dan di bawah ada Sean. Dia setiap ketemu gue selalu nangis, men. Tapi kita coba gangguin sedikit. Tante, pelan-pelan, Tante. Ya, ya salim sama Uti. Halo, Sean. Salim sama Uti aja. Ya salim sama Uti, ya sama Uti. Dia kalau ketemu gue selalu nangis. Iya, dia gak tahu kenapa takut banget sama gue, men. Dan sekarang gue di jalan lagi mau ke Tebet, ambil mobil, nungguin Gojek. Ini kayaknya suara Gojek ya, men. Yuk, Tebet mainnya. Oke, okay. Let's go. Ntar dulu, bos, pick up dulu. Oh, oke, okay. Pick up dulu. Balik lagi ke Tebet, bro. Gue mau nge-gym dulu. Gue harus gym karena gue udah minum pre-workout, men. Kayak kalau lo minum pre-workout abis itu gak dibikin gym, abis ini gue gak bisa tidur. Dan gue udah paksa gym dan gymnya tutup jam 9 sebenernya. Sekarang udah 8:30. Eh, pes, buru-buru pes. 9 setengah jam tapi kayaknya banyak nungguin, men. Abis minum pre-workout gue bisa fucked up tong hidup gue hari ini kalau gak nge-gym. Dan ya yeah. Gue ajar gym dulu, men. Dan gue buka kamera segede di sini, gue lupa, men. Gue harusnya buat tadi kecil aja, tapi gue udah kebiasaan banget negang ini, jadi kayak yaudah, oke, gak usah banyak ngomong, men. Dengerin ini, men.
Gokil ya? Gokil, men. Ini baru nge-gym, men. Kayak gue bosen banget tau gak lo nge-gym dengerin lagu trap, EDM, atau ya semua elektronik melodik belum mati, men. Gokilan punk apa elektronik, bro? Hah? Gokilan nge-gym lagu punk apa elektronik, men? Punk, men. Hah? Lagu punk lah, gila. Punk never die, ya? Yeah. Udah mati belum, punk, men? Not die. Hah? Not die. Never die, bro. Jarang banget gue ketemu orang yang tahu vlog dan ternyata dia ada kayak akustik gitu ya. Iya, jadi gue nge-cover gitu lagunya Krisha yang judulnya Andai Aku Bisa. Nanti bulan ini keluar. ID-nya Ruri and the Grip. Ini ID-nya, men, betul sini. Ruri and the Grip ya. Oke. Okay. Kita cek, oke? Okay? Jangan lupa dicek subscribe. Ya. Tuh sama masnya. Mas, lu nge-vlog ya? Lu nge-vlog ya? Jarang banget tapi yang vlog gitu. Biasanya kan kayak orang ngeliat yang vlogging kayak aneh banget sama lo, ya kan? Kayak lu ngapain sih sama kamera ya? Gua tahu gua aktif. Oke. Okay. Rando ya? Gua bukan Rando. Iya, tapi gua suka gitu. Iya, yeah, Rando. Gua juga nonton Rando sih ya. Rame. Iya. Kita coba dengerin lagu dia, men. Ini perdana nih sekarang. Apa udah di YouTube nih sekarang? Belum. Perdananya nanti. Oh, jadi sekarang ini belum ada di YouTube nih ya? Belum ada di YouTube. Segera rilis. Oke, okay, kita dengerin dulu, men. Gua kasih sedikit sneak peek aja dari sini. Ini judul apa? Andai Aku Bisa dari Almarhum Krisha. Oke, okay, coba kita dengerin, bro. Aku bisa. Anjir, oke okay banget, men. Serius juga. Oke okay banget, men. Sukses, bro. Subscribe ya. Iya. Tadi aja dong. Iya, santai, men. Sumpah deh. Iya. Gue kayaknya gak bawa kamera ini, men. Gue mau ke Bluegrass, ada meeting sama temen-temen gue. Faris, gak bawa celana panjang, pakai celana pendek. Nyantai aja, cuy, kayaknya. Gue juga kalau ada celana pendek, gue temenin. Tapi sayangnya gue gak bawa celana pendek gue dari Bekasi, men. Ini terlalu kegedean dan ini baterai udah mau habis. Bukan berarti gue gak mau vlog, tapi sama gue mendingan bawa ini ke mall daripada bawa ke restoran, tau gak lo? Gue agak-agak kayak kegedean dan satu lagi, untuk menurut gue pribadi auto mode-nya untuk malam lebih bagus kamera ini dibanding lensa ini. Mungkin nggak tahu bukaannya ini 4.5, f-stopnya ini 1.8. Kalau untuk malam gue lebih suka warnanya kamera ini. Maksudnya tempat yang gelap, dan abis ini gue mau ke Bluegrass, tempatnya bakalan gelap banget. Ini kenapa gue bawa ini? Selain ini baterainya habis. Rekam hidup lo setiap hari. Dan gara-gara daily vlog juga, gue juga berusaha kayak belajar buat jadi storytelling yang lebih bagus. Cara ngomong, walaupun ngomong gue yang dulu lebih berantakan daripada ini. Walaupun gue sekarang masih sering kelibet-libet, tapi dengan gue bikin daily vlog setiap hari, gue kayak belajar terus gimana cara ngomong. Kalau lo mau buat start daily vlogger, daily vlog, atau bikin vlog, ataupun apapun jenis video blog, start sekarang, bro. Yakin? Lo ini? Real lah. Yep, ini udah hidup. Let go. Okay, change. Lain lo, yakin ya. Okay, saatnya jalan. Dan ini mungkin gue... Oh, yakin lo selain cah ya? Asli, man, nih, man. Asli. Yeah. Baru beda. Iya, beda ya. Oke, okay, dan saatnya jalan ke Bluegrass, ketemu teman-teman seperti biasa, men. Alright, man. Makasih ya, Pak. What's up, dude? Hey. Hey. Oh. Kenapa lo gak ngomong? Eh, sampai lagi. Kok, ada fenomena apa kok malam ini kok? Apa? Ada fenomena alam gaib apa nih kok? Jadi ada fenomena admirer ini. Admirer, jadi cewek ini. Eropa, mereka butuh barang apa gue cari di sini? Cewek yang kiri itu minta kenalan sama Diko tadi. I hope you like white wine.
My name is Sari, bro. Gila, men. Digocek cewek duluan. Dari surat cintanya yang tadi. Dipo dikasih apa? Wine. Dikasih wine, men. Ya, po. Bete lo. Gimana tuh, kok? Maybe that's a good way to pick up some boys. Pick up some boys. 360. Alright, bro. Happy Chinese New Year. Happy Chinese New Year. Happy Chinese New Year. Kyonghi, okay. Gongsi Pacha, yeah. What about New Year party, bro? Chinese New Year party, man, bro. Maybe tomorrow we can set up some party, you know. Tomorrow. Maybe. Yeah. Tomorrow. Yeah. Yeah. Chinese New Year party. Okay, bro. Datang ya. Yeah. Chinese New Year party. Boom. Yo, bye. Yo, peace. Bye. Kok, balik kok. Dan ya, gue suka banget kayak tadi mas-mas ramah. Kayak di sini kalau dia paling sapa dan ramah tuh asik banget sama lo. Kayak tadi masnya gue bawain kamera kayak, makasih ya mas. Dia kayak ketawa gitu. Lo tuh gak sih kalau lo ramah sama orang kayak, lo senyumin orang itu kayak,